Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Hari ini aku akan tunjukkan kepada kalian rutinitas perawatan kulit aku. Aku akan membagikan beberapa hal tentang kulit aku. Dulu aku punya cukup banyak jerawat. Dimulai saat aku kelas 7 dan sekarang aku berusia 23 tahun dan masih menghadapi jerawat yang teratur. Tapi dengan rutinitas perawatan kulit aku akan saya tunjukkan kepada kalian. Dan pada akhirnya saya menemukan sesuatu yang benar-benar membantu menenangkan kulit saya dan mencegah timbulnya jerawat secara besar-besaran. Aku juga akan menampilkan beberapa foto, yaitu dari tahun 2016, foto paling awal yang saya miliki berurusan dengan banyak jerawat, yaitu jerawat batu. Jerawat batu ini membuat saya tidak pede dan membuat saya tidak aman seperti penampilan aku, dan kalau cuci muka itu menyakitkan dan seperti menghalangi aku untuk bahagia. Aku gak peduli kalau ini terdengar dramatis, tapi kulitku seperti pingpong, bolak-balik dari keadaan yang bagus jadi jerawatan. Dan saat ini aku masih mengalami jerawatan yang secara teratur, yaitu pada saat aku lagi mens atau perubahan iklim. Dan kemudian aku akan mengalami perubahan jerawat yang parah. Dan hal yang paling penting bagi kulit aku akan membahas selanjutnya. Aku besar di daerah Bogor dan tinggal di daerah yang dingin, sejuk, rasanya sedikit lebih lembab. Dan kulitku lebih cocok di daerah yang lembab saat itu. Kemudian tahun 2020 saya melanjutkan studi di daerah Pekanbaru. Di sini daerahnya cukup panas, membuat kulit saya sensitif, kering. Dan kadang kalau saya keluar rumah itu wajib menggunakan sunscreen. Dan setelah itu banyak perubahan yang terjadi di muka aku seperti iritasi atau memerah karena sinar dari ultraviolet. Dan setelah itu muncul beberapa jerawat seperti di pipi, dahi. Itu membuat saya tidak pede bahkan keluar rumah. Dan ada pun beberapa faktor lain menyebabkan muka aku jerawatan, berminyak, dan peruntusan, itu yaitu faktor dari makanan. Setelah aku pelajari dan menjalani urologi, saya telah mengubah pola makan yang sehat seperti tidak makan produk susu. Setelah aku selidiki, saya SD sampai semester 1 saya rajin mengkonsumsi produk susu. Dan menurut saya itu adalah salah satu faktor munculnya jerawat di muka aku secara teratur. Oh iya, selama aku tinggal di Pekanbaru, cuaca di sini tuh sangat kering. Dan dulu dalam seminggu perubahan di muka aku tuh sangat parah. Dan aku baru sadar bahwa begitu banyak perawatan di kulit aku itu salah. Dan aku membuat kesalahan dengan hanya menggunakan terlalu banyak bahan aktif di muka aku, sehingga wajah aku semakin buruk. Dan sekarang setelah aku pelajari dan mengetahui lebih banyak informasi tentang kulit, ternyata selama ini aku menghalangi kelembapan di kulit aku. Oke guys, tidak menyenangkan bagi aku menjelaskannya terlalu panjang, tapi aku hanya ingin punya sedikit latar belakang. Aku pindah ke sini sekitar 1,5 tahun. Oke guys, hari ini aku akan tunjukkan kondisi skin aku. Oke, ini adalah kondisi di muka aku saat ini. Aku belum cuci muka sama sekali, bahkan pakai skincare belum. Karena di video kali ini aku akan tunjukkan beberapa rutinitas aku dari kondisi muka aku bangun tidur. Oke, yang pertama aku cuci muka dulu. Oke, ini aku akan ambil sedikit air dan aku tap-tap ke muka aku. Bum 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 bum. Jadi ini adalah pembersih tretinoin. Aku sudah menggunakan tretinoin ini sekitar 3 bulan lebih. Dan aku menggunakannya secara rutin. Oke, ini tinggal diusap-usap aja. Bahkan mengusapnya itu dengan lembut, secara memutar seperti ini. Setelah itu diusap di bagian jidat. Oke, setelah itu aku bilas menggunakan air bersih. Lihat, ini buat lengan aku basah. Karena rambut ini menghalangi aku beraktivitas, so ini aku kuncir. Oke, selanjutnya aku pakai toner dari Skin TV. Produk Skin TV ini
cocok untuk kulit aku yang kering. Karena menurut aku toner ini membantu melembabkan kulit aku yang kering. Akhirnya aku udah tetap di tangan. Selanjutnya kita tetap aja di bagian muka. Ya ini dicetep aja ya guys. Jangan lupa ditetep juga di bagian leher. Aku udah gunain produk skin tip ini selama kurang lebih dari 1 tahun. Dan menurut aku ini sangat bagus. Dan menurut aku ini adalah produk toner yang sangat cocok untuk kulit aku yang kering. Selanjutnya yaitu serum. Aku punya 2 serum yaitu dari produk Sanbenny. Ini tuh khusus untuk yang muka jerawatan. Dan ini produk dari skin tip yaitu Retinol. Tapi untuk produk retinol ini aku selalu pakai di malam hari. Dan untuk aktivitas aku pakai produk Sanbenny yang ini. Oke, serumnya udah aku taruh di telapak tangan aku. Sekarang ini aku tap seperti ini. Dan langsung deh kita tetap di muka. Bum 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 bum. Jujur produk Sanbenny ini sangat bagus untuk kulit aku yang jerawatan dan kulit yang berminyak kering. Aku udah gunain produk ini sekitar kurang lebih dari 5 bulan. Dan ini sangat cocok untuk aku. Oke, selanjutnya moisturizer dari Skin TV yang ini. Dan aku juga sudah rutin menggunakan produk ini sekitar 1 tahun lebih. Ini langsung aja kita aplikasi. Ini langsung aja kita ratakan. Oh, ini segar banget di muka aku. Produk ini benar-benar mengembalikan kelembapan di kulit aku. Oke, udah selesai. Dan ini adalah kondisi muka aku kalau pakai produk ini. Selanjutnya adalah sunscreen. Aku pakai produk dari Scarlett. Aku milih yang SPF 50 karena di daerah aku ini sangat panas dan membuat kulit aku itu iritasi. Dan aku juga sering banget beraktivitas di luar. Ini sangat cocok untuk kulit aku. Aku sudah menggunakan produk ini sekitar kurang lebih dari 7 bulan. Dan ini enggak membuat kulit aku kering, memerah, runtusan. Kayak kalian juga jangan lupa untuk pakai sunscreen. Aku pribadi, walaupun aku di rumah, aku tetap pakai sunscreen karena bagi aku sunscreen itu sangat penting. Gila, ini natural banget. Tapi ada beberapa hal yang aku suka dari sunscreen ini, yaitu muka kita kelihatan berminyak banget seperti ini. Ya, aku sudah menguji begitu banyak sunscreen yang cocok untuk kulit aku. Sampai akhirnya dulu aku pernah nggak pakai sunscreen sama sekali selama 3 bulan karena aku tidak menemukan satupun yang cocok untuk kulit aku. Semuanya super super berminyak dan membuat kulit aku tuh iritasi, bintik-bintik dan memerah gitu.
tapi yang paling cocok di muka aku yang gak di kulit aku tuh iritasi, memerah itu hanya ini. Oke guys, sekian dulu video aku untuk melakukan